Sekarang kita bersama dengan sebuah band yang berasal dari Terengganu, Nosferial. Band yang telah lama bertapak di scene underground Malaysia kita. Dan sekarang kita bersama dengan salah seorang orang kuat Nosferial, Daniel. Hello. Dan Duan. Hai. Okay, Daniel. Sedikit perkembangan terkini untuk Nosferial. Seperti yang kita sedia maklum, rilisan terbaru telah dikeluarkan. Walaupun rilisan tu mendapat banyak halangan, masalah, tapi berjaya dikeluarkan. Perasaan kemunculan material yang dinanti-nantikan oleh korang sendiri dan fans sendiri. Okay, first of all, kita rasa bersyukur lah kita dapat kata akhirnya release proper material, kata album, full length album 8 lagu. Dan so far kita tengok penerimaan agak memberasangkan, kata jualan pun agak laju lah. So kita harap untuk next kita akan kata ada banyak permintaan buat baju, kata release ada macam patches. So kita tengoklah macam mana. Daniel, kau dilihat sebagai antara line up yang paling lama dalam Nosferial, juga dianggap sebagai pengasas untuk Nosferial sendiri. Perjalanan untuk Nosferial untuk tahun 2019, jika diberi peluang untuk bermain lebih jauh lagi, contohnya di luar negara, apakah Nosferial mengambil cabaran tu? Kita memang kalau ikut memang siapa tak nak, ha, semua nak kata. So far kita pun ada dapat offer macam ke Indonesia ke ni kan. Tapi biasa masalah kata kekangan kerja, komitmen, keluarga semua, mungkin tengoklah kita akan arrange satu hari dah free semua. And out pun ada macam dah kukuh sikit kata financial, mungkin kita akan keluar. Dilihat Nosferial sangat bertenaga, walaupun agak lama tak beraksi. Dan Luan juga sebagai selaku frontman nampak juga bertenaga, nampak bersungguh lah, bersungguh dan bersemangat untuk memberi yang terbaik untuk peminat. Jadi untuk Luan sendiri, dengan keluarnya material baru dengan debut pertama untuk 2019 di Play Space, perasaan tu? Banggalah dapat apa ni, ni gig kekal momentum. Kalau ikut kang, kalau ikut kang semalam praktis 2 jam je. Ya, sebelum ni lama tak praktis, dah setahun kot ada lah. Tak jalan langsung. Lepas tu benda kita minat kan. Jadi bila ada jemputan macam ni, main macam ni, mesti semangat benda ya, masing-masing ada minat. Berkenaan dengan album terbaru Nosferial, ada ajak yang meriliskan lah. Bagaimana timbul idea untuk ajak menggunakan poster tu? Maknanya ada kerjasama antara Nosferial dan ajak sendiri. Okay, dia actually macam album ni kita kata release antara ada label support recording kata on the earlier stage, selesa frekuensi, then untuk release kita ada top up sendirilah. So time nak release tu kita macam fikir kata selain beri CD, apa kita nak bagi pada pembeli. Mungkin kita mula-mula patches or macam stiker, tapi kita nak bagi satu benda yang ya boleh tampal diingat. So we go for poster lah. So ajak offer untuk tolong print out semua tu dengan kualiti yang elok lah. So kita bagi bagi design semua-semua, dia print out. Itu. Dan terakhir, Nosferial untuk gig Tanah Adat ni, apa pandangan anda dan feeling kepuasan untuk gig Tanah Adat? Kita sangat berterima kasih untuk apa team dan organizer team adat sudi invite kita orang lah. Kata despite kita dengan kata cuti payah tak payah, tapi untuk event ni kita cuba. Cuba, alhamdulillah kita boleh perform walaupun orang kata lama tak main, last minute malam praktis, tapi we kata manage, alhamdulillah boleh perform, masih boleh perform dengan baik lah. So far kita pun macam ada group IMKL semua, memang crowd semua overall memang very supportive. Kita memang kata rasa kena, sangat gembira, bersemangat lah. Memang orang kata all out lah tadi. Okay. Di Tanah Adat ini, adakah anda anggap ia berjaya dari segi kualiti
penganjurannya dari segi kerjasama antara kru dan band tu sendiri? Bagi saya sebenarnya memang berjaya. Memang berjaya, tak ada kata salah kecil-kecil tu, biasalah kata sikit-sikit. Tapi so far memang kata well managed, kata dapat diuruskan baik, kata time management pun okey. Tak ada orang kata macam drag sangat, kata semua okey lah. Okey, kata well managed. Kata last terakhir untuk Nosferial kepada peminat-peminat yang sedang selama menunggu Nosferial. Kata dengan kata-kata lain, tak adalah. Aku boleh cakap set kita jangan pecoh, itu je. Kalau pecoh, paham-paham je lah. Okey, itu je. TV setakat ni untuk Nosferial. Diharap Nosferial supaya lebih sukses dan lebih kehadapan di masa dan lebih dikenali seantero dunia. Terima kasih.